Karena kita di Jawa Timur ini, jadi targetnya dari KB berapa persen? Insya Allah kita minimal 60% harus di tangan. Karena itu saya meyakini sepenuhnya kekuatan kader-kader PKB, ulama, kiai, dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur. Kali ini wakil presidennya dari Jawa Timur, bahkan Pak Anies, nenek moyangnya juga besar di Surabaya, Pak Rashid Baswedan. Ini juga menunjukkan ajakan untuk ayo masyarakat Jawa Timur solid bersama. Insya Allah 60% kemenangan Anies Muhaimin di Jawa Timur.